محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وآل بيته ولأولياء الله والأستاذين ولمشايخنا ولوالدينا وعلى هذه النيات والحاجات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، يا terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Khairul Anwar MAGI, ya alhamdulillah hadir bersama kita pada pengajian malam Sabtu ini. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para penasihat dan pengelola Masjid Raya Darussalam Bapak Haji Abdul Sadikin, Imam Besar kita Dr. Andus Haji Masrani Arsyad hadir bersama kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para mahasiswa, mahasiswi, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam rahimakumullah, yang dirahmati dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita hadir, kita dipanjangkan umur, diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Sya'ban yang mulia. Bulan Sya'ban yang mulia, kalau tidak diingatkan orang bisa melalaikan bulan Sya'ban ini berlalu begitu saja. Alhamdulillah kita melalui majelis ta'lim akan diingatkan bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang mengandung fadilat-fadilat dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Wabil khusus bahwa pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini diturunkan ayat Al-Quran perintah membaca salawat, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu sekalian
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi yang secara umum salawat itu adalah Allahumma salli wa sallim. Itu sudah sempurna lengkap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkannya ayat ini, maka disyariatkan kepada kita, dianjurkan kepada kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah merupakan satu amaliah yang luar biasa ya, manfaatnya, fadilatnya, keutamaannya. Maka sejak diperintahkan membaca salawat ini, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya untuk bisa berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat medsos itu dibuka linknya ya, link daripada salawat ini. Dan dibuka link salawat ini sejak diturunkannya ayat Al-Quran ini, sejak 1400 tahun yang lama, yang lewat ya. Jadi sudah ada linknya, belum ada medsos, sudah ada link ya. Dan kita bisa berhubungan, tidak ada terbatas waktu, unlimited ya, tidak terbatas, bebas pulsa, bebas kuota, bebas kalau data ya. Dan tidak ada lelet, tidak ada leletnya, tidak ada. Walaupun orang sejuta manusia bersalawat bersamaan, tidak ada lelet. Kalau satelit ada acara yang besar, itu lelet terjadi. Seperti terjadi waktu kedatangan Habib Umar di Bali Masana, macet itu. Sinyal-sinyal internet tersebut. Kalau mungkin bisa dilihat kabelnya yang berseleweran di atas itu, maka penuh ya kira-kira ya. Nah, demikian juga kita bisa berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui salawat. Dan langsung sampai ya. Jadi sinyalnya itu kuat. Begitu kita baca salawat, langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali kontan langsung pada waktu itu juga. Bersalawat yang dihargai 10 ini adalah orangnya yang kada berwudu, bajunya mungkin baju kaos bepaluhan, duduk di pelatar, baca salawat dapat 10. Tetapi kalau seperti kita ini, habis salat dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, bajunya baju gamis, baju baik, baju koko, wah itu pahalanya bukan 10 kali tetapi berpuluh-puluh kali penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersalawat. Itulah gambaran mahalnya nilai salawat yang kita baca. Maka sebagai umatnya, hendaklah kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam moto hidup kita tiada hari tanpa salawat ya. Tiada hari tanpa salawat. Kita masuk rumah, baca salawat. Kita keluar rumah, baca salawat. Handak guring, baca salawat. Masuk kamar mandi bisa, kalau mandi baca salawat, itu bercahaya yang bisa glowing yang perempuan. Kalau kita mandi baca salawat, salawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat orang mandi ya. Ini amalan orang tua dahulu itu, baca salawat ummi kalau mandi itu.
kita mandinya bukan di WC ya, di WC ya. Yang WC-nya itu hanya klosetnya aja. Kloset. Yang kada boleh babacan tuh waktu duduk di kloset. Nah, di luar itu boleh aja. Ya. Sebelahnya sedikit kita babacan. Kita udah boleh. Walaupun ada beberapa pendapat ya. Ya, yang bagusnya itu memang mendesain kamar mandi itu klosetnya di sebelah sini, wuduannya di sebelah kanannya ya gitu ya. Ya, kada berhubungan dengan klosetnya. Tapi tetap bisa kita membaca salawat dan baca-bacaan. Nah, ini tentang perintah bersalawat terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kemudian juga di dalam bulan Sya'ban ini kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan bagi seluruh umat mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di 10 yang kada diampuni. Mudah-mudahan kita kada termasuk dalam 10 yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan dengan menyembah patung secara terang-terangan mungkin kada lagi wayah ini, tetapi dengan kekurangan ilmu, ketidaktahuannya, karena jarang ke majelis ta'lim, bisa saja terjadi mensekutukan Allah karena kekurangan ilmunya. Ya, kekurangan ilmunya. Mudah-mudahan kita tidak di dalam orang yang musyrik. Kemudian yang kedua, tukang sihir. Jampi-jampi disihir rubuh orang punya yang mudah-mudahan sihir lah kita itu, mungkin kita kadal kira-kira insyaallah ya. Kemudian tukang nujum ini tukang ramal ya, meramal ini kena yang menang nih pilpres nih anu punya. Nah, itu meramal ya, itu kada diampuni ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang terjadi yang kita tidak tahu kemudian hari. Kemudian orang yang bermusuhan. Nah, jangan sampai kita bermusuhan dengan sesama kita ya. Sesama kawan kita jangan bermusuhan. Harus berislah, berdamai. Minta maaf kalau bisa ya. Kemudian orang yang tidak diampuni adalah orang yang peminum minuman keras. Nah, orang minuman keras itu peminum tidak diampuni. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai para pemuda termasuk di dalam terjebak minuman keras ya. Padahal minuman keras itu kada nyaman. Mudah kayak tahu nih padahal. Kisahnya aja bang. Kalau baunya tuh kayak bau kamih gitu nah. Minumannya itu katanya ya. Wallahu'alam bisawab. Karena orang peminum minuman keras ini dikhawatirkan matinya kada beriman. Sangat beriman. Ada pernah peristiwa terjadi seorang pemuda naik sepeda motor laju di tikungan siksak tak terambah pohon asam, taranjah pohon asam, kepala kana tergugur meninggal dunia, ditelisik sekalinya habis minuman keras. Nah, itu kira-kira sempatkah berzikir? Kada sempat kan? Ya, tentu ini satu sampel saja ya, satu contoh ya. Kemudian yang berikut, orang yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang terus-menerus berzina. Ya, adalah penzina. Kemudian pemakan riba. Ya, jangan sampai kita terjebak kepada perilaku riba ya. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati kita, maka hendaklah kita meminta ampun sebelum malam nisfu Sya'ban kepada kedua orang tua. Yang sudah meninggal, berhadiah kepada kedua orang tua. Meminta ampunkan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengadu domba, namimah ya. Kesini pandir lain, kesini lain, sehingga orang bisa
bercekcok. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Saban adalah orang yang memutus tali silaturahim. Maka sebelum kita bertemu dengan malam nisfu Saban malam besok, ya, malam Minggu, Sabtu malam, hendaklah kita berupaya bersih dari segala kesalahan dan dosa supaya pada malam nisfu itu mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Upayanya adalah melalui istighfar, mohon ampun, dan amal-amal yang bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa kita. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan salat awabin. Tadi habis maghrib tadi, kita beri waktu untuk salat awabin, tidak langsung mengisi ceramah, supaya kita banyak dapat perolehannya. Awabin itu kan ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabinnya 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Nah, itu bisa dikolaborasi. Yang 6 rakaat ini ba'diyah maghrib 2, salat taubat 2 rakaat, salat hajat mungkin 2 rakaat, atau salat awabin sunat biasa saja 2 rakaat, maka kita akan dapat salat awabin. Nilainya salat awabin itu diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Saking Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dosanya itu seluruhnya, ya. Jadi awabin itu menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Maka malam ini tadi bagusnya salat awabin supaya menghadapi malam besok nisfu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam nisfu Saban pun kita tetap harus memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai salat awabin sudah kita beberapa kali sampaikan sepersama dengan nilainya beribadah 12 tahun. Nah, jadi sama lama tuh 12 tahun. Jadi mahasiswa tuh diamalkan ya salat awabin. Walaupun mungkin merasa belum Tuhan nih kada usah aja beramal-amal bayi mati-mat. Karena orang yang meninggal dunia itu syaratnya kada harus tuha gitu. Yang muda bisa. Tapi nang meninggal banyak nang tuha juga, Bang. Nah, umur ini tak kuat masih ya. Tapi asumsi itu bisa dikalahkan bahwa tidak pasti orang yang tua yang meninggal dunia. Tapi buktinya orang tua sudah tinggal sedikit aja lagi, berarti sudah banyak yang meninggal ya. Di jemaah ini kan nang tua sedikit aja. Haji Abu paling tua. Nah, siapa lagi sini? Beri belum tua. Kita masih belum tua benar. Kada hendak dipadahkan tua ya. Kalau orang bebinian jangan dipadahkan tua. Walaupun sidin tua, anti jangan dipadahkan tua lah. Jadi kalau bebinian itu sidin sudah berumur, wah itu bahasanya halus sedikit. Padahal sama ya tua juga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam rangka menghadapi malam nisfu Sya'ban besok, maka kita akan melaksanakan rangkaian ibadah malam nisfu Sya'ban yang sudah dibimbing oleh para supaya awabin dapat. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat. Maka 6 rakaat dapat awabin. Nah, awabin tadi pahalanya tadi 12 tahun diampuni dosanya, dibuatkan rumah di surga. Jadi orang salat awabin itu diulahkan rumah di surga. Kalau rumah di surga itu pasti bukan yang ukuran 6x6. Pasti ukurannya seperti istana ya. Mungkin besarnya lebih besar daripada gedung Tambun Bungai kira-kira ya. Nah, itu apa dilihat daripada salat awabin.
Jadi kita ulangi sekali lagi, besok itu dipandu oleh nanti panitia ba'diyah maghrib 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat berjamaah. Salat taubat masing-masing, salat hajat berjamaah ya. Karena pada malam nisfu Sya'ban dikabulkan segala doa, segala pinta, segala hajat, maka berdoalah kita pada waktu salat hajat agar dikabulkan segala hajat kita. Masing-masing punya hajat, sampaikanlah hajatnya pada saat sujud terakhir. Ya, sujud terakhir. Sujud terakhir itu kalau imamnya mungkin yang sedang-sedang saja, sesudah subhanarabbiyal a'la kita baca tasbih lengkap ada tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, ditutup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, salawat 3 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kali ini waktunya kira-kira singkat, 1 kali. Kemudian kita berdoa sesuai hajat kita masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Mungkin yang sudah masanya merit-meritnya. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ulun ini pasangan yang ideal. Berdoa ya. Yang perempuan berdoa, mudah-mudahan ya Allah hamba dapat pasangan yang baik, yang saleh. Nah, malam ini susaban berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pinta insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita baca Yasin 3 kali. Menurut di dalam kitab Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad yang dikarang disusun oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Gani, guru sekumpul ini kitabnya. Nah, ini masyhur kitabnya adalah. Nah, di dalam kitab ini mungkin agak beda sedikit doanya dengan yang biasa. Kita pakai ini sekali ini ya. Malam besok kita pakai. Jadi setelah kita salat hajat, kita akan membaca Yasin. Kita akan membaca Yasin 3 kali ya, dengan masing-masing niat. Pada niat yang pertama membaca Yasin, kita menyampaikan permohonan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang ada di dalam kitab Imdad ini, memohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian memohonkan ampunan bagi orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memohonkan ampunan kepada kedua orang tua kita. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat. Itu yang pertama, diawali dengan memohon ampun dulu ya, jangan langsung minta panjangan umur. Jadi memohon ampun dulu dari kesalahan. Ini yang ditulis oleh Tuan Guru kita, Guru Sekumpul ya. Maka sebagai apa namanya, untuk mendapatkan berkah dari Tuan Guru Sekumpul yang kita ikut haul ke Sekumpul atau haul di tempat di masing-masing, kita minimal 2. Yang pertama mencintai Guru Sekumpul, dan yang 2 mengikuti cara ibadah beliau. Nah, kita ikuti. Ya mungkin kada bisa semuanya, tapi sebagian kita ikuti. Maka apabila minimal 2 itu, kita akan bertemu dan berkumpul dengan Tuan Guru Sekumpul nanti di Padang Mahsyar. Nah, beliau akan menolong kita. Setelah kita pertama tadi memohon ampun, maka yang pertama itu minta dipanjangkan umur.
Jadi kita minta panjangan umur, mudah-mudahan ya Allah sampai ke nisfu Sya'ban tahun depan. Karena nisfu Sya'ban tahun depan, berdoa lagi, mudah-mudahan sampai nisfu Sya'ban tahun berikutnya. Berdoa terus, kalau mau paget-paget bisa sampai 100 tahun umur kita. Kalau dikabulkan terus ya. Tetapi dengan syarat panjang umur dalam taat ibadah kepada Engkau, dan kuatkanlah imanku dengan berkat surah Yasin. Insya Allah besok kita pandu doa ini bersama-sama dan ikuti masing-masing yang kita sebut ini dalam hati masing-masing. Setelah itu kita membaca Yasin yang pertama. Kemudian membaca Yasin niat yang kedua adalah minta ampun lagi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapaku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat. Nah, yang kedua permohonan untuk kita, untuk semuanya, dan peliharakanlah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit, dari musibah dan penyakit. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabulkanlah hajatku dengan berkat surah Yasin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum kita memohon pinta kita, doa kita, kita tetap memohon ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapakku, dosa jiran tetanggaku, dosa muslimin dan muslimat. Terus, dan kayakanlah hatiku dari segala makhluk, dan berilah aku dan keluargaku dan jiranku husnul khotimah dengan berkat surah Yasin. Nah, itu yang akan kita laksanakan besok malam. Setelah itu kita selesai salat Isya, kemudian ba'diyah Isya, sesudah ba'diyah Isya kita salat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Insyaallah diimami. Nanti imam, jadi kita mengikuti imam. Salat tasbih yang standar, yang biasa ya. Pada rakaat pertama imam baca Al-Hakumut Takasur Wal Asri. Kemudian rakaat yang 3-4 Kulya dan Kul Huwallah dengan tasbih 300 kali ya, satu kali sholat itu nanti akan dipandu oleh imamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu persiapan kita menghadapi malam nisfu Sya'ban pada malam besok. Setelah kita sudah membaca Yasin di sini, kita di rumah tetap aja lagi menambahi masing-masing membaca Al-Quran dan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan salawat ini, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menukil kitab Ar-Risalah dibuat sidin di dalam kitab Ihya. Di dalam Ar-Risalah itu ada di dalam mukaddimahnya yang ditulis oleh Imam Syafi'i, mukaddimah Ar-Risalah itu ada tercantum satu salawat yang singkat tetapi besar manfaatnya. Nah, membaca salawat yang ada di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Ghazali bermimpi. Bermimpi. Dalam mimpi, Imam Ghazali bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kemuliaan apa yang diberikan Engkau kepada Imam Syafi'i dengan mengarang kitab Ar-Risalah?" Maka Allah menjawab, Imam Syafi'i dengan menyebut, membaca dan menulis salawat yang ada di mukaddimah Ar-Risalah itu dibebaskan dari hisab
Imam Syafi'i dibebaskan dari hisab. Ya. Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Abdul Salawat Wasaidus Sadat dalam kitab itu dijelaskan, barang siapa yang membaca salawat Imam Syafi'i, salawat ini dinisbahkan kepada salawat Imam Syafi'i, ya, karena beliau yang menulisnya di dalam kitab Ar-Risalah tadi. Nah, ujar Imam An-Nabhani tadi, ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, barang siapa yang membaca salawat Imam Syafi'i, khususnya pada bulan Sya'ban, pada awal hari dan petang hari, maka akan dibebaskan dari hisab. Jika ada dihisab, berapa membacanya? Silakan membaca menurut kemampuan masing-masing. Minimal 10 kali pagi hari dan 10 hari waktu petang, sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Tetapi tentunya lebih banyak akan lebih baik perolehannya. Salawat yang dimaksud adalah yang berbunyi sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Salawatnya singkat tapi padat, tapi agung salawatnya, dihargai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita membaca salawat Imam Syafi'i ini, ya. Nah, ada di dalam tulisan yang sudah difotokopi. Nah, silakan diambil dengan adminnya. Ini adminnya ini beri prima, ya. Ini sudah ada fotokopi 3, silakan diperbanyak. Ada di dalam sini salawat Imam Syafi'i sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu salawat Imam Syafi'i. Fadilatnya dibebaskan dari hisab. Kalau dibebaskan dari hisab, itu langsung masuk surga jadinya, seperti yang disampaikan khutbah minggu yang dulu sebelum ini tadi, seorang perempuan yang banyak bersalawat setelah masuk kubur menunggu-nunggu munkar nangkir 3 hari kada datang-datang. Nah, dikisahkan berapa hari itu sampai bertanya, mana nih malaikat munkar nakir kada datang-datang? Bakai menantang itu. Padahal munkar nakir itu orang takutan semua. Nah, lalu ujar bidadari, pian tuh kada usah lagi mendapat munkar nakir, pian tuh sudah di dalam surga. Oh, bidadari yang datang ini menjelaskannya. Nah, itu namanya orang yang tidak dihisab karena banyak membaca salawat. Maka hendaklah kita menjadi orang yang pencinta salawat. Insyaallah mahasiswa siap? Insyaallah. Kalau kita jawab insyaallah, Allah menolong kita, ya. Jadi siap? Insyaallah siap. Jawabnya, ya. Nah, itu satu salawat, ya. Kemudian banyak lagi salawat-salawat yang lain, ya. Nah, kita sampaikan di dalam fotokopian ini ada salawat yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kali membaca salawat Syekh Abdul Qadir Jailani ini nilainya sama dengan 500 ribu kali. Wah, agak kontroversial, ya, bagi yang menerima. Silakan, ini diterima karena ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Salawatnya handap aja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Nah, handap aja. Nah, ini kena fotokopi.
ya, disimpan di catatan agenda masing-masing menjadi amalan harian. Jadi kita sekali membaca 500 ribu dapatnya. Ya Pak Hairil, insyaallah ya. Kemudian salawat supaya mendapat husnul khatimah. Ada lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi kulli harfin jara bihil qalam. Itu ada di dalam tulisan ini. Kemudian salawat yang kada putus-putus pahalanya. Kalau kita membaca itu, baca salawat ini kada putus-putus. Nah, yaitu yang berbunyi yang dibaca oleh imam yang hendak berdoa itu nah. Nah, cuma jemaah ini kan mendengarkan aja, menghadang aja. Padahal bagusnya umpat juga membaca salawat itu. Bunyinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Tapi yang supaya jangan putus-putus tadi ditambahi lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallam wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Nah, imam yang membaca salawat itu dia akan memperoleh ada putus-putus. Itu Pak, doanya salawatnya tadi. Jadi mahasiswa itu harus hafal juga nah itu. Jadi jangan berlalu berlewat begitu saja. Sementara mondok 6 bulan jadi santri, ada perolehan lah salawat yang dapat yang bisa diamalkan ya. Nah, walhasil kita akan bersedia, berniat ingin membaca salawat banyak-banyak dalam hidup kita ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, nah tentunya banyak lagi salawat-salawat yang bisa kita baca ya. Dan untuk yang putri, supaya bercahaya wajahnya, banyak-banyak baca salawat, terutama salawat Jibril ya, salawat Jibril. Nah, kalau mau tahu salawat Jibril, klik aja di YouTube itu salawat Jibril, nah, sejurut itu salawat Jibril, penjelasannya. Sallallahu ala Muhammad, itu salawat Jibril. Kita baca itu salawat pekasih namanya, salawat pekasih, salawat orang menjadi sayang kepada kita. Jadi perempuan banyak-banyak baca supaya orang senang gitu ya, tertarik ya. Ya seperti orang yang wajahnya glowing ya, glowing, yang bercahaya gitu ya, banyak salawat. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta membaca salawat. Insyaallah kita, kalau kita membaca salawat, maka kita akan selalu berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kemudahan akan didapat orang yang selalu berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa lafwinkum. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'u samawati wal ardi ya dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum iqdi hawajana washfi mardana wa qawwi ajsadana wastur bana bi rahmatika ya rahmar rahimin.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim.